الحمد لله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله لغني عن العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup dengan penuh nikmat yang Allah sediakan untuk umatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Karena kita bersyukur kepada Allah bahwa baik secara keturunan maupun baru kita memeluk bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua umat dan bagi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa hampir satu tahun kita lalui hidup dan berkehidupan di dunia ini, tentunya dalam satu fase yang lalu akan berpindah ke fase yang akan datang dengan penuh rintangan, hambatan untuk mengarungi kehidupan kita sebagai hamba Allah. Dalam mengarungi kehidupan selama hampir satu tahun kita lakukan di dunia ini, tentunya umur kita bertambah dan amalan-amalan soleh yang kita tambahkan menjadi bekal kita kelak menghadap Sang Pencipta. Namun tidak sedikit kelalaian, baik sengaja maupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita mengemban atau menjalani kehidupan di dunia ini, bahkan dari awal dilahirkan, semenjak kita dewasa sampai hari ini, wallahu a'lam, apakah dosa yang banyak
yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan. Hanya pribadi kitalah yang tahu dan Allah Maha tahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya untuk mengikuti dan mengarungi kehidupan ini, banyak perbuatan yang kita lakukan, baik yang berhubungan sesama manusia maupun dengan Allah Sang Pencipta. Dari apa yang kita lakukan, mungkinkah perbuatan-perbuatan kita dapat merusak dan tidak menyenangkan orang lain? Ataukah perbuatan dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kita tahu, sebagai umat Muslim yang telah digariskan dalam garis besar Al-Quran dan Sunnah Rasul, hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh umatnya. Tetapi kadangkala kita lupa, bahkan melupakan diri, karena setan terus saja mengganggu kita, mencumbu kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi godaan yang kita hadapi. Oleh karenanya, hanya satu, marilah kita beristighfar kepada Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan duduk, tidur, dan berbaring. Insya Allah, kita selalu mengingat Allah, bisikan-bisikan setan akan berlalu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kelak kita di hari kiamat akan ditunjukkan oleh Allah kepada kita suatu buku atau kitab catatan selama kita di dunia yang tersurat, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Perbuatan-perbuatan jelek tidak satu pun akan hilang, akan musnah, karena di antara kita sudah ada dua malaikat yang mencatat setiap saat, melaporkan kepada Allah. Mari kita sadarkan bersama diri kita masing-masing dan keluarga. Mudah-mudahan, bila kita selalu ingat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, insya Allah kelak kita akan mendapatkan timbangan atau catatan buku kitab kita yang akan lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai manusia yang berilmu dan beradab, untuk senantiasa bertafakkur kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengabdi kepada Allah. Jangan sampai nanti kita pada akhir, pada hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada wajah-wajah kita yang murung, yang berduka. Mari kita tinggalkan dan jadikan wajah-wajah kita yang berseri. Kita saling mengingatkan antara sesama kita. Itulah Islam yang dikehendaki.
saling mengingatkan sesama manusia, saling mengingatkan sesama hamba Allah, persaudaraan-persaudaraan kita, baik seagama, seiman, sebangsa dan senegara, tidak lain adalah untuk saling mengingatkan di dalam melaksanakan kebajikan dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengingatkan diri saya pribadi dan para hadirin pada keluarga kita. Senantiasa kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat memberikan tuntunan kepada sesama umat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sejenak kita berdoa memohon ampun kepada Allah dan membukakan pintu maaf, dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan untuk mempertahankan tanah airnya dan agamanya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Doa yang dapat kita panjatkan, semoga Allah mengabulkannya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.